lagi jalan-jalan ke Tumpak Sewu, tepatnya di Lumajang. Biasanya kalau yang kayak gini mau jalan-jalan aku biasanya beli Coca Resort. Perjalanan dari loket sana sampai ke Pantai Lombok itu butuh waktu 20 sampai 30 menit. Untuk akses jalannya sendiri ini sudah enak, nggak batu atau dari tanah. Dan sekeliling ini sampai bawah Pantai Lombok itu semuanya pohon salam. Sudah sampai di panoramanya dan dinamain Tumpang Sewu atau Tumpang Sewu karena Tumpang adalah air terjun, Sewu itu artinya adalah seribu, di mana ini kelihatan bagaimana dan dijuluki Sewu, jadi cobaan Sewu atau Tumpang Sewu. Untuk berjalan ke bawah itu 1 km tergantung fisiknya. Atau 2 jam tergantung fisik dan teman-teman ngambil gambar seberapa lama. Jadi untuk tiket masuknya ke Panorama aja itu sekitar 10.000. Untuk ke bawah lagi itu teman-teman diharuskan bayar lagi 10.000. Oh ya guys, just for information, di sini itu juga ada ojek. Untuk harganya itu cukup terjangkau, yaitu Rp10.000. Ya itu gitu buat teman-teman membantu perekonomian warga sekitar gitu. Oh ya, untuk kalian yang pergi traveling kemana saja, jangan lupa tidak membuang sampah sembarangan karena kita juga menjaga wisata Indonesia yang keren ini. Bye-bye.